Kitab Yoel. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu, atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang telah ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang telah ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu. Tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai. Sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma, dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh, kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Lilitkanlah kain kabung, dan mengeluhlah, hai para imam. Merataplah, hai para pelayan mesbah, masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung. Hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Adakanlah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah para tua-tua
dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria, dan sorak-sorai dari rumah Allah kita? Biji-bijian menjadi kering di dalam tanah. Lumbung-lumbung sudah licin tandas. Rengkiang-rengkiang sudah runtuh, sebab gandum sudah habis. Betapa mengeluhnya hewan dan gempar kawanan-kawanan lembu, sebab tidak ada lagi padang rumput baginya. Juga kawanan kambing domba terkejut. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Juga binatang-binatang di padang menjerit karena rindu kepadamu, sebab padi telah kering dan api pun telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun.